Bus rombongan siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo mengalami kecelakaan di jalur tol Ngawi kilometer 577A pada Kamis malam. Bus terguling hingga masuk ke parit tepi jalan tol. Kecelakaan bermula bus Nopol W7473UP. Rombongan siswa tersebut pulang dari kegiatan studi kampus di Yogyakarta. Sesampainya di lokasi kejadian, terdapat truk Nopol L8216GE yang berada di depan bus mengalami pecah ban hingga terguling di badan jalan. Karena jarak yang sudah cukup dekat, bus yang mencoba menghindari truk yang terguling itu hingga akhirnya ikut terguling ke parit tepi jalan tol. Akibat kejadian itu, satu korban meninggal dunia, yakni seorang guru, dan beberapa penumpang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kabar dari teman saya, katanya bis 3 sedang ada kecelakaan. Kebetulan saya sedang isi solar di rest area sebelumnya. Terus saya dikabari kalau kecelakaannya di 2 km setelah rest area. Kami langsung ke sini. Di sini seperti apa? Kondisinya sudah seperti ini, bisnya sudah terguling. Terus sebelumnya saya melihat ada truk yang mengangkut rambutan yang sudah hancur gitu. Menurut keterangan anak-anak yang di dalam, bis ini tuh menghindari truk yang ada di depannya karena sudah jatuh itu tadi gitu. Ada berapa orang yang di bis ini tadi, Pak? Sebentar. Enggak, kisaran aja berapa orang? 40-an. 40-an. Iya, 40 lebih. Ada yang meninggal tadi, Pak? Saya dengar kabar satu orang, Pak. Satu orang. Okay. Itu apa? Mahasiswa atau guru? Guru, Bapak. Guru. Okay. Ini berarti rombongan dari? SMA Negeri 1 Sidoarjo. Dan sementara ada sebuah truk pecah ban dan terguling. Di belakangnya ada rombongan bus pariwisata, akhirnya menabrak truk tersebut dan melaju ke arah kiri lalu masuk ke parit. Untuk korban dan? Untuk korban yang meninggal satu, yang luka-luka masih dibawa ke rumah sakit. Tadi untuk proses evakuasi lama dan? Ya lumayan mas, ada 2 jaman sampai 3. Untuk kondisi saat ini dan? Untuk kondisi saat ini banyak yang dibawa ke rumah sakit. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk proses evakuasi. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Revolusi Multimedia.